Super Beast Part ketiga, guys. Jadi hari ini kita bakal untuk mencari adalah naga air yang ada di lautan selat dekat jembatan, guys. Emang beneran ada naga airnya, guys. Tapi yang pertama kali kita coba adalah teori kalian gimana caranya ngangkut penumpang. Kata kalian ada yang karir mode, motor mode. Emang bisa, guys? Kalau bisa seru banget, soalnya aku udah gak sabar, guys. Masa sendiri doang. Jadi nanti penumpangnya kita bakal ajak mencari naga air juga, guys. Tapi karena video kemarin sudah mencapai angka 50 ribu like lebih. Pastikan video ini mencapai angka 50 ribu like lebih lagi, guys. Kalian satu like sama dengan satu langkah kebaikan kalian menuju surga, guys. Amin. Yang gak like nanti kalian akan dicari. Pocong! Jadi kita karir mode, oh kita disuruh pilih arena lagi, guys. Oke leh, kemarin banyak yang komen ada dari Jakarta sama Bandung. Kalian yang para penumpang mau mana, guys, ke daerah kalian, siapa tahu nemu rumah ya, guys ya. Ada yang bilang Surabaya juga banyak, kita bakal coba Jakarta, Bandung dulu, guys. Let's go everybody, kita narik penumpang, guys. Tarif biasa, wih lagi beli bensin, guys, ada ayam. Udah gak sabar, aku narik dulu, guys. Baru nyari naga air, guys. Beneran ada apa enggak? Makanya komen lagi, guys. Kalau emang ini beneran ada, nanti di next video kita bakal cari apa lagi, guys. Soalnya Frost Diamond penasaran adik-adik. Let's go, telolet, telolet. Ini tempat apa, guys? Ini ada tempat, oh, penumpang. Hai, 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 adik-adik. Wih, ada yang bawa aku, ada yang bawa apa nih, guys? Jerigen. Terus ada yang jualan apa nih? Banyak, guys. Ada yang mau umroh, pulang kampung, guys. Terus pakai baju Manchester City lagi dia, guys. Terus ini apa? Oh, ada yang pramuka. Hah? Berarti ada yang ke sekolah dari Jakarta ke Bandung. Wih, jauh kali, guys. Gimana kalau nanti penumpang-penumpang ini kita bakal ajak untuk ke lihat naga air, guys. Let's go, mereka udah naik, guys. Aku penasaran gimana cara ngelihatnya, guys. Lah, ini, guys. Lah, tapi kita udah bawa penumpang, kan? Kita udah bawa, kan, guys? Soalnya di sini nggak ada, coy. Kayaknya udah sih, guys. Cuman ngebug aja nih, guys. Kelihatan, guys. Harusnya sudah, harusnya udah. Kalau kita naik bus lain, busnya orang kita bawa lari. Bisa nggak sih, guys? Yang kasih tahu, guys, ya. Oke deh, sesuai aplikasi. Kita bakal capcus. Kita mampir ke minimarket bentar buat makan, katanya bisa makan. Emang beneran? Dan ada juga bilang ada alien, guys. Sebenarnya kalau di next video kita bakal cari alien atau kita bakal cari wahana bermain. Coba kalian komen, guys. Emang beneran ada apa enggak? Ada suara enggak, guys? Woi, telolet dulu, guys. Ada pin-pin, guys. Woi, telolet, bos. Kasihan bucin-bucin minta telolet, guys. Kita kasih lah, masa enggak? Perjalanan jauh. Ingat ya, guys, ya, kalian komen daerah mana rumah kalian. Di next video kita bakal coba buat ke tempat rumah kalian, guys. Ini dari Jakarta, emang kemarin banyak yang komen, guys. Bang, Jakarta, ke Jakarta. Oke. Bandung juga banyak, Surabaya juga banyak, sama Jogja, guys. Kalian dari mana? Siapa tahu kita kalau besok Frost Diamond ke tempat kalian, kita bisa meet and greet, ketemu, foto bareng, dapat giveaway iPhone atau uang ratusan juta. Komen di bawah kalau kalian setuju ya, guys, ya. Ini dia, kita ada perempatan. Perempatan mana nih, guys, yang orang Jakarta? Coba komen, guys. Frost Diamond taunya Monas doang kalau perempatan, guys. Aduh, bisa diterobos, untung aja bisa, coy. Katanya base kita ini bisa hancur. Emang iya, adik-adik? Guys, ada MFG apa nih, guys? Wow, bakal siap saji. Wah, ini besok nih kayaknya bakal bisa masuk sana nih, guys. Kita bakal borong ayam bakar, ayam goreng, ya, guys, semuanya, guys. Ini kita tonton dulu ikannya sampai selesai, guys, ya. Karena kita bakal support yang bikin gamenya, guys. Biar dia bisa bikin game yang lebih bagus lagi, guys. Biar banyak upgrade-nya, guys, ya. Kalian juga, kalau first time ada iklan, jangan di skip-skip. Wah, udah selesai nih, guys. Jadi kalau kita ngelot ini berarti udah di map lain nih, guys. Kita udah di tol Cikampek. Hah? Di mana ini, guys? Wah, ini biasanya tolnya agak bahaya, guys. Kalau kita salah jalan sedikit aja, kita udah nyasar. Halim Utama. Wah, ini dia, jangan saya. Buka, Mas. Wah. Bayar, guys. Wih. Gila, real, coy. Kita harus bener-bener bayar pakai duit, guys. Gak bisa alas-alas nyelonong buat masuk. Buset. Ada apa lagi kira-kira fiturnya? Katanya ada yang jual ayam, ada mobil mogok. Kalian kasih tahu aku, guys, kalau beneran ada. Dan kalian komen juga tempatnya ada di daerah mana. Nanti biar kita kesana pembuktian, ya, guys, ya. Buset, ini tolnya emang gede sekali, guys. Di Bali gak ada tol sebesar ini. Kalian lihat, ini tolnya muter-muter kayak apa ini, guys. Ini salah dikit aja, kita udah nyasar. Awas, bang, telolet, kita bakal menjadi bis barbar, guys. Telolet, minggir mas, barbar nih, mas. Wih, dia minggir, guys, minggir, mas. Bis ngebut, polisi, guys. Tar dulu, kalau kita nabrak polisi kira-kira di, enggak dong, guys. Aku kira bakal dikejar-kejar polisi. Coba kalian kasih tahu, guys, beneran bisa dikejar polisi apa enggak? Ya, game ini, guys, kalau bisa sih seru banget, kayak Mas Wanted aja dia, guys, ya. Wah, tol Cikampek ini jauh banget, sumpah. Ini berapa lama kira-kira kita sampai ke Bandung? Isi beli bensin. Bensin kita yang mana, guys? Bensin kita gak ada. Gak ada. Tabrak aja lah. Ini ada truk bawa kayu. Oke, gak sabar nih, abis ini kita bakal coba buat nyari naga air. Tolnya beneran dibikin, tolnya kayaknya map asli, ya, guys, ya. Jakarta asli, guys. Bedanya cuma gak macet yang ini, ya, guys, ya. Ini tinggal lurus aja berarti, coy. Kita mode supir aja, guys. Mode supir, lihat kiri kanan, aman. Aku ragunya sama tadi bocil mau gini itu sih, apa, pramuka, guys. Berarti sekolahnya dia jauh banget. Siapa dari kalian yang ke sekolahnya itu jauh, guys? Komen di bawah, dulu Frost Diamond juga jauh. Gak ada orang, guys, emang horor sekali base ini, guys, ya. Padahal tadi ada yang naik, guys. Apa jangan-jangan itu hantu? Ya, apa tadi lewat, guys? Hah, ini ada base, tabrak aja lah. Macem-macem, guys, ya. Telolet, telolet.
jembatan apa nih guys? Jembatan Suramadu kah? Keren banget coy. Ada bis guys. Kita adu guys. Hei, kok dia gak salam, kita tabrak guys. Tabrak aja sudah lah guys. Ini base-nya bisa oleng gak sih guys? Nah ini udah mau oleng nih guys. Base barbar ya mas. Minggir mas. Telolet, telolet, telolet. Base barbar ini dikadi. Kayaknya bisa guys. Nanti kita coba guys. Aduh aku pengen sekali nyetor ini orang-orang guys. Bisa apa enggak? Kalau bisa, abis ini kita coba oleng. Trik oleng guys. Kalau ditabrak kita gak bayar tol lagi. Bisa gitu ternyata guys. Anda gak boleh. Ini base bros diamond nih guys. Gak boleh disalip guys. Cemacem ya adik-adik ya. Dipakai hujan lagi coy. Keren banget ini jam 11.52. Sampai gak ya kita ya. Ini tadi suruh putar balik ya. Hah? A few moments later. Purwakarta. Kayaknya udah bener sih. Hampir salah jalan adik-adik. Wuh ini jalan naikkan gila. Jalannya kayak real nih ada nih guys. Tadi ada bang ojol warna hijau gitu. Tapi bawa gini di belakangnya guys. Bawa gerbong guys. Di mana nih coy? Ada rumah kalian nih gak yang aku lewatin nih? Bandung Tol Cikampek. Bandung belok kanan. Wih patung mana nih guys? Ada mana tuh? Coba kalian komen ya guys ya. Bis barbar nih bos. Wuh ada petir lagi. Wih ada hantu lagi guys. Pocong lewat guys. Ngeri. Ada mobil mogok kah? Itu kah kalian bilang mobil mogok? Tapi kata bocil-bocil pada berasap guys. Cuman itu gak berasap ya guys ya. Kita gaskan aja lah. Let's go everybody. Kalau hujan kacanya beneran ada hujannya guys. Tabrak gak Cil? Tabrak aja lah. Tabrak aja lah. Wih base ini memang barbar guys. Jadi kalau ada base hati-hati kalian ya guys ya. Nah ini ada Lotte Mart. Nah. Raja Mart, bisa belanja kah? Bisa belanja kah guys? Ini kita lawan arah guys, mohon maaf guys. Bis barbar. Bis barbar, kita sebut aja bis barbar ini guys. Ada bis? Aduh aja lah. Telolet. Telolet, 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 telolet. Aduh. Jangan bilang. Ini kalau udah kayak gini gimana guys? Kalau kayak gini udah gimana nih? Oh bisa adik-adik. Lewat sini aja mas. Untung aja guys. Abra aja lah. Mumpung gak bisa meledak. Sambil membuktikan apakah bisnya. Telolet ya. Respect guys, respect guys. Nah, kita respect ya guys ya. Kita telolet balik guys. Aduh guys, ini ada tempat makan sepertinya guys ya. Kita ajak makan yang lain bagaimana? Gas guys. Ini pemberhentian tempat makan guys. Terus beli makannya di mana coy? Iya nih guys. Rest area coy, rest area. Oh, gak ada tapi guys tempat gininya guys. Yang warna kuning-kuningnya. Ini belum bisa sih guys ya. Oke lah, lanjut lagi. Ini di kiri ada apa nih guys? Cuci mobil kayaknya guys ya. Kita coba kah? Coba kah? Car wash. Kita belum coba kemarin loh guys. Ada yang bilang seru car wash beneran kayak real. Bang Pros, kita cobain di Kadi. Kita masuk bagian yang sebelah sini aja deh. Kita lihat guys. Set. Set. Terus bayar. Let's go. Apa yang terjadi? Wih, tapi real guys. Kita udah bayar 15.000 nyuci sendiri guys. Ya ampun cuy. Kotor banget lagi base kita ini guys. Kotor sekali adik-adik. Apaan nih banyak sekali. Oh ini plat base kita. Baru tau aku guys. B1155 ide. Kayaknya ada sih guys. Tahun 2025. Belum ini guys. Belum mati guys samsatnya guys. Ini kapan kelar ini kalau kita nyuci begini nih guys. Tabrak-tabrak aja kali guys. Penyok kah ini? Penyok kah? Gila, abe penyok pun ada guys. Untung aja base kita pakai ya guys ya. Jadi gak begitu kalah kita guys. Udahlah gas aja guys. Wih, udah bersih. Wih, gila. Ini base kita beneran ada yang udah dicuci, ada yang masih kotor. Wah, emang really nih guys. Oke, let's go. Kita coba-coba aja habiskan uang Ratu Mart. Biasanya bersebelahan dengan Raja Mart ya guys ya. Awas ya adik. Nah, itu guys. Ojol, ojol guys. Nah, base. Respect, base. Kalau gak respect dia, kita tabrak guys. Alah, gak respect ya guys. Kita sikat aja lah. Apa perjalanan kita masih jauh ke Bandung? Gila, ada salon tadi coy. Ada masjid tadi guys. Pertama kali aku melihat masjid di sini guys. Kita tabrak-tabrak aja guys. Kayak bom-bom gar sudah ini. Base oleng. Base oleng. Base oleng. Bus tayo nakal tayo. Jangan dulu lah, jangan dulu lah. Jangan ngetayo dulu guys. Ngetayo nanti kalau kita udah nyetor ini bocil-bocil guys. Tabrak aja lah. What? Wah, respect ya, respect, respect. Ya gitu dong. Wah, kita udah sampai. Apa ini? Gapura Indang Rayu. Apaan tuh? Udah sampai, guys. There we go. Bandung! Wah, kita harus katanya misinya kita return passenger to station. Oke, jadi kita balikin penumpangnya ke stasiun, guys. Ini polisi tabrak aja lah. Aman kan bang kalau nabrak polisi guys? Sampai jumpa. Apa kita kopi ya bos?
Mana dia guys? Mana dia guys? Jangan-jangan dia kesini ngejar kita coy. Jangan sampai guys ya. Kayaknya besok bakal ada si bintang-bintangan guys. Jadi kalau kita nabrak polisi atau ngelanggar lampu lalu lintas, kita bakal dikejar polisi. Tapi pastinya sekali lagi kalian like sama subscribe dulu video ini guys, sampai angka 50.000 like lebih lagi guys. Alphard, tabraklah Alphard Cross Diamond guys. Bos bang, ada naik motor tumpah polisi. Respect bang. Kita kasih bel dulu guys. Sudah sampai stasiun aja nih. Nah di sini kita cari naga air beneran ada apa enggak guys ya. Apa lampu apa labang panjang di mana terminal Purwakarta. Mampus kode. Kita belok belok lagi guys. Nice. Dan kita bakal turunin penumpang di stasiun. Terus David sekali naik bis dulu. Jadi ketagihan naik bis guys. Seru banget soalnya. Apalagi bis yang sleeper. Wih kok beda-beda orangnya sekalian turun guys. Ini bocil pramuka yang tadi. Gila jauh banget dia sekolah ya guys. Terus ada yang pulang kampung umroh. Ada yang beli sayur guys. Ada yang bawa anak. Ada yang bawa belanja. Dia belanja jauh-jauh ke Jakarta. Dari Bandung. Bayangin aja coy. Nah yang bawa-bawa barang banyak ini pasti ini pulang kampung guys. Manchester United. Dapat duit gak ya? Kita lihat ada nenek-nenek. Kasihan sendiri lagi guys. Terus siapa lagi nih? Oke. Kita doublein. Duitnya gak usah ada guys. Gak usah guys. Gak cukup lah guys ya. Kita berkecukupan guys. 32.000 guys. Amat gitu doang. Tapi kayaknya guys not good. Not good, not good. Oke deh. Sekarang saatnya kita bakal coba buat cari tempat di mana naga airnya berada. Kemarin yang komentar si Putra sama Putri itu bilang di Palu ke Palopo. Terus ada pertigaan, kita disuruh ke lautnya guys. Jadi katanya mungkin di sini guys, di tengah-tengah sini kata Putra guys, di Posole, di dekat RSU Sinar Kasih rumah sakit. Gila leng. Ini kayaknya bikin map ini riset dulu guys, ada apa-apa aja di Indonesia ini guys. Dan ada yang bilang juga kita bisa naik pesawat. Emang iya ini kan main bis-bisan guys. Oke, jadi tempatnya kita ke kota selanjutnya guys. Di RSU ya guys ya. Di dekat jembatan. Kita coba. Kalian bacain ya kalau ada RSU di sekitar sini guys. Wih. Sabar mas, nih bis ini emang sudah baru. Gimana kita coba di oleng guys? Tri Bustayo, kita ngebut dulu baru kita oleng. Biar kencang olengnya guys. Bustayo, Bustayo, bis kecil lucu nakal. Bustayo, oleng ini guys. Bisa gak ya? Bisa gak ya guys? Apa kurang kencang guys? Oke 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 oke. Kita lihat dulu guys, respect guys. Wah, harusnya ditabrak tadi tuh. Gak respect, guys. Bustayo, Bustayo, bos kecil nakal lucu. Apa kita harus lewat tol ya, guys ya? Baru bisa. Soalnya nih jalannya banyak kan ada pohon. Duh, 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 duh. Aduh, kalau nyangkut gini gimana caranya? Ini masuk. Woi, lah, lah, guys. Jadi kita repair dulu lah, rusak bis kita ini. Jadi betul sekarang bis kita guys, tadi penyok guys. Sampai 40%. Berarti nge-restart itu nggak ada ya. Kita langsung dibawa ke bengkel guys. Nggak buang-buang duit nih kalau begini. Kita masih di Palopo lagi. Tapi tenang. Kayaknya kita harus cari naga airnya dulu baru kita bis tayu guys. Soalnya nih mobil pasti hancur coy. Tadi nyangkutnya langsung nggak bisa ngapain guys. Masuk got. Masuk got, bayangin aja guys. Gila, gila gotnya gede lagi coy. Minggir. Lupa aku guys, bis kita udah baru guys. Jangan ngerusak bis dulu lagi guys ya. Bis tayu. Bestayo, respect dulu, respect. Ada kampus, guys. Bayangin aja. Woi, minggir. Bisa-bisanya, guys. Kita masih di Palopo, coy. Jauh kali, guys. Bang, telolet, bang. Wah, gak respect ya, guys. Apa harus base yang sama ya, guys, ya? Di pertigaan mana? Oh, ada masjid, guys. Ini dari depan, coy. Aduh, sampai bunyi base kita, guys. Kasian, naik Supra kita tabrak. Telolet, bang. Wah, respect. Wah, ada respect guys. Bis kita kalian lihat guys, gak bersih kali guys. Ini apa perjalanan kita masih jauh ya? Awas got. Wah, tabang tangkinya masuk got guys. Ini agak bahaya jalannya banyak gotnya guys. 5 minutes later. Ini bisa masuk jurang gak guys? Takutnya udah jauh-jauh, bentar lagi kita sampai masuk jurang, gak lucu cuy. Coba kita cek map dulu ya. Hah? Kok kita gak jalan-jalan? Ini jalan udah bener kan? Buset, ada shortcut guys. Lompatan tapi coy. Oh ini guys shortcut guys. Kita potong aja kali guys. Let's go. Jalan pintas, ada sawah-sawah. Ada perairannya juga. Gila coy. Lengkap guys. Gila Palopo ini gede banget berarti guys ya. Ternyata Sulawesi sangat besar sekali pulaunya guys. Let's go adik-adik. Udah sampai Posole. Ingat RSU dekat rumah sakit umum. Minggir mas. Jangan ngawur-ngawur dulu guys, makanya aku tabrak-tabrak terobos aja guys. Takutnya kita ngelengsor, jatuh ngasal nanti guys, bahaya cuy. Minggir mas! Dia nyasar kemana guys? Oh di pedesaan kah kita ini? Wah ambulan, jangan respect ambulan guys. Misi mas! Jalan pintas cuy. Jalan pintas cuy, jalan pintas guys. Lewatin gak? Lewat lah, masa enggak? Gila ada pohon pisang. Wow. Biasa ada kunti guys. Oh bener guys, ada kunti guys sama pocong guys. Wah, gak
saja lah. Tadi dulu, tapi ini aku gak tahu tembusannya mana, guys. Tapi kita terobos aja lah. Shortcut ini biasanya cepet ya, guys. Jadi kita motong jalur ini banyak sekali, guys. Tapi gak tahu aku nih lewat nanti tempatnya. RSU-nya di mana? Oh, ada sungai lagi di samping. Di mana ada jalan pintas, di sana ada jebakan. Aduh, untung aja deket, guys. Gila sungainya ini kalau nyemplung gimana ya? Mana, woi, RSU? Depan sana kah, guys? Tabrak aja lah. Dar. Terus kata Putra, komennya itu kita disuruh masuk ke dalam airnya. Gak apa-apa bang, bisa katanya guys. Mah iya guys, awas kau bohongin aku ya. Gila, air mancur. Oh iya bener ada sungai. Ada sungai sangat besar. Gila ingat, kayaknya ngeri ini jalan-jalannya guys. Dibikin sama developernya guys. Ada sawah-sawah begini. Ada tambang. What? Ada tambang coy. Oh my goodness. Oke santai. Santai, kita udah sampai. Kayaknya ini RSU-nya deh guys. Udah sampai berarti guys. RSU. Kita cari rumah sakit. Apa depan ya? Di depan sih kayaknya guys. Nah, mas, Ratu Mar. Ada bintang di sini. Bintangnya apa nih? Ya, gak tahu. Pertigaan bintang guys. Itu gimana guys? Ada rumahnya di Palu nggak? Komen di bawah guys ya. Oh iya, RSU Sinar Kasih. Terus belok kiri katanya Putra. Oke. Ini kah guys? RSU, oke, nice. Mana? Oh my god. Ini masuk kah? Ini masuk kah guys? Waduh, bis kita mau nyemplung lagi guys. Ini agak bahaya guys. Masa kita nyemplung nanti gak bisa. Kita dari jauh-jauh mana? Naga terbangnya. Woi, naga terbang, woi. Kata Putra nyebur sih guys. Awas dibohongin aku ya, aku udah jauh-jauh nih guys. Bismillah dulu guys. Coba ya. Hop. Hop, dekat jembatan. Emang ada jembatan di sini? Kalian bohongin aku ya? Ini udah nyangkut, guys. Dan nggak bisa pakai bis, Bang Pros. Hah? Nggak bisa pakai bis? Terus kita rugi dong ke sini. Ya ampun, cok. Ya kali, guys. Udah jauh kayak gini, guys. Mana sih ularnya? Ularnya di mana? Ular naganya. Apa kita jalan aja, guys? Mana, coy? Nggak ada. Dibohongin apa aku ya? Wah, sempak. Udah jauh-jauh lagi di sini, guys. Ini jembatannya, toh. Wah, apa? Kita harus naik mobil, guys. Baru bisa nembus ini. Kita cobain, guys. Ini ya, udah pick up ya, guys. Kita coba lagi, coy. Itu kali, guys. Kalian lihat nggak? Itu adik-adik, ini apa guys? Coba editor zoom guys. Oh my god. Aduh, tapi gimana caranya kesana? Kagak bisa coy. Triknya adalah harus pakai 1, 2, 3 terbangin mobilnya bang. Mana gimana cara ngaktifinnya guys? Di pojok kiri atas. Mana? Mana guys? Wah, road left action. Coba on semua guys. Apa nih? Passenger inside bus. Ya ampun, harusnya tadi kita bisa ngeliat ada orang ya guys ya. Itu dia. Cuman kita nggak bisa ke sana. Itu guys, gimana ya cara ke sana ya tuh? Ada yang tahu nggak adik-adik gimana cara ke sana? Aku pengen lihat dari dekat. 1 hour later. Guys, ini dia saatnya kita menggunakan angkot. Kata kalian ya guys ya, kita terbang dulu. Terus kita ram. Mana coy? Tunggu dulu guys, tunggu guys. Sabar, santai. Santai guys, santai. Tenang, kita ada di laut ya guys ya. Demi melihat ada ular naga panjang di ujung sana guys. Itu dia guys. Nah, ini kata kalian begini caranya. Pencet nomor 3 dulu deh. Lanjut, gas. Full. Kita coba guys. Nomor 3 lagi. Balikin mobilnya. Oke, nice. Bisa dikandik. Oh my god, look at that. Gimana caranya lihat sekarang, guys? Apa itu, coy? Apa itu, guys? Tunggu dulu. Kita coba buat deketin ya, guys, ya. Akhirnya setelah berjam-jam, aku mencoba. Dan oh my goodness. Look at that, bro. Wow, man. Ini ular apa, guys? Gila, coy. Ular beneran, adik-adik. What the flip, man. Holy moly, jalan ularnya guys, Tapi bohong. Jadi ularnya ini kayaknya diam aja guys ya. Ini bukan naga guys, tapi ular guys, ular anaconda nggak sih? Tapi kenapa kepalanya ada ini guys, lampu guys. Akhirnya cita-cita kita melihat ular setelah sekian lama kita mencoba guys. Akhirnya kita muncul. Wah, sangat bangga sekali sih aku guys. Nyata di depan mata tuh. Wow, sekaranglah saatnya kita mencoba bus oleng, guys. Tadi dulu, ini gimana ceritanya mobilnya bisa kayak gini, guys? Emang ada aja game ini ya, guys ya. Mobilnya terbang begini, coba bro. Kita cari jalan tol dulu, guys. Yang penting cita-cita kita berhasil. Kita beli bensin dulu, adik-adik. Bensinnya habis, guys. 7 liter. Cukup nggak ya duitnya, guys? Beli, mas. Max. Ada duit. Terus gimana? Gila. Dimulai dari angka 0 ya. Ada suaranya guys. Dimulai dari angka 0. Bayangin aja coy. Sumpah ini video lama banget aku syutingnya guys. Gara-gara tadi masang mood ya guys ya. Berapa liternya coy? Lama gak sih guys? Angkanya jalan kan? Jalan tapi coy. Kapan kelarnya? Emang cukup segini guys? Max guys. Wih. Sama-sama mbaknya tapi gak ada guys. Bensin penuh adik-adik. Saatnya bus tayo guys. Saatnya bus tayo kita coba buat oleng ya guys ya. Ini dia guys. Jalan lurusan. Bustayo, akan oleng sebentar lagi. Ini dia tayonya. Nah. Guys,
Woi mas, sabar dulu mas, antar Jakarta ini tanti mulu. Woi, jangan mas. Labros Diamond, semoga makin lancar YouTube-nya.